Indonesia, pelanggan yang budiman. Mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman. Bayar lebih awal, pasti lebih tenang. Biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan, token dan tagihan, semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN Mobile. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage, to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson Sustainable Technology. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadrian dalam Berbincang Spesial. Nah, Berbincang Spesial ini merupakan rangkaian kegiatan Tribun Pontianak yang pastinya istimewa. Karena Berbincang Spesial ini merupakan rangkaian yang akan merayakan hari ulang tahun Tribun Pontianak yang ke-13. Dan pada hari ini merupakan Berbincang Spesial yang terakhir nih. Tapi jangan sedih, karena kita tetap akan menyajikan informasi digital yang pastinya akan menghibur kalian semua. Dan acara ini didukung oleh PLN Kalimantan Barat, XL Asiata, Epson, PT Harvest Winning, Bank Syariah Indonesia, dan PT Cita Mineral Investindo. Dan tanpa berlama-lama lagi nih, saat ini Rizky sudah bersama seseorang yang pastinya akan kalian butuhkan sekarang di masa depan nih, karena orang ini akan berpengaruh
pada kehidupan kalian, benar ya bang. Dan buat kalian Tribuners yang penasaran, siapa sih orang yang di samping Rizky ini? Nah, dia merupakan CEO Spaceco.id, yaitu Bang Febrian Dharma Putra. Halo nih bang. Halo. Apa kabar nih bang hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Nggak capek gak bang? Kan setiap hari ini ada ya proyek ini kerjakan. Alhamdulillah, tapi kita masih tetap semangat. Oke, meskipun banyak kerjaan ya. Ya, pastinya. Oke, bang mungkin bisa disapa nih Tribuners di rumah nih. Kita manggilnya Tribuners nih bang. Tribuners ya? Ya bener. Keren. Halo Tribuners di rumahnya masing-masing. Karena belum boleh keluar ya bang? Ya. Masih harus tetap di rumah. Ya, betul. Nah, bagi kalian Tribuners yang pada kepo nih, Spaceco.id itu apa sih gitu ya? Nah, Spaceco.id merupakan solusi tadi ya bang, kita udah ngobrol, yeah. Solusi hunian di masa kini. Iya. Yeah. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke Spaceco.id nih, alasan kenapa Bang Febrian, mungkin Rizky manggilnya lebih enak nih Bang Febri kali ya? Boleh, macam-macam boleh. Bang Feb juga boleh. Bang Feb. Bang Feb. Oke, ini apa sih yang latar belakangi seorang Bang Feb gitu ya, yang yeah. akhirnya mau terjun nih ke bisnis hunian seperti okay. ini? Oke. Jadi sebenarnya kembali ke masa lalu dulu nih. Jadi saya kebetulan juga belajar di bidang ini. Saya kuliah di Teknik Sipil Untan. Di teknik kebetulan kita teknik sipil itu bangunan ya. Bangunan, teknik sipil itu bangunan. Jadi kami waktu mahasiswa itu memang sudah punya keinginan dan punya mimpi. Pengen buat sebuah usaha yang bergerak di bidang bangunan gitu. Jadi selama kuliah kita juga sering di bidang ini. Kita kerja, misalnya kerja sama dosen juga pernah dulu gitu kan. Terus kita juga ngawas-ngawas proyek dulu, waktu dulu ya. Cuma semakin lama, kita setelah selesai lah misalnya, selesai. Kita tuh ada keresahan dan keinginan, Kak. Jadi, saya tuh dulu punya keresahan dan keinginan. Keresahan saya yang pertama itu, saya tuh merasa selain saya pelaku ya, saya juga user kan. Kita banyak, misalnya kita pengen bangun rumah gini ya, bangun rumah, kita kadang dikerjakan misalnya tukang gitu ya, tukang yang kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman, terus kadang secara apa etos kerja kurang bagus gitu. Efeknya apa? Kadang hasilnya kurang bagus, kerjaan kita jadi lambat selesainya. Yang paling berbahaya tuh budget biaya jadi membengkak seperti itu. Nah dari situ kan masalah tuh Kak. Nah dari situlah saya ada keinginan karena masalah ini timbul, saya pengen buat sebuah usaha yang bergerak di bidang ini, tapi yang profesional dan terkonsep lebih modern seperti itu. Okay. Hadirlah dengan nama Spaceco.id. Jadi ibaratnya kita jasa desain dan bangun modern di sini. Seperti itu. Berarti ada jasa desain bangun gitu? Desain sekaligus bangun. Dan banyak service-service lain yang kita tawarkan. Jadi kita one-stop solution. Building partner. Oke, okay, gitu. Berarti kalau misalnya Rizky pengen nih, mungkin interiornya, kitchen setnya, bang, gaya ini gaya Eropa gitu. Itu bisa? Bisa banget. Karena kita di Spaceco itu lengkap timnya. Kita ada tim desain, tim praktisi yang memang biasa buat interior, misalnya ya, kalau interior. Sama kita juga ada bagian estimator, jadi kita lengkap. Jadi ada bagian RAB untuk ngitung, ngitungnya gitu ya, biar budgetnya tidak over budget. Terus ada bagian desain yang bisa membantu klien mendesain sesuai kebutuhannya gitu. Yang selalu up to date, seperti itu. Sama pekerja memang yang sudah praktisi, bagian interior misalnya gitu. Okay. Itu kalau misal di interior. Interior. Ya. Nah kan tadi abang bilang ada timnya juga nih yang buat nyusun RAB-nya gitu. Betul. Tapi ketika praktek ini kan mungkin ada oknum, mungkin dari tukang segala macam, itu kan kadang bisa memanfaatkan momen nih ya. Ini kerjaan tadi abang bilang diulur-ulur, ya. Atau proyeknya mungkin dikerjain di rumah, lalu mungkin minta jasa lain lagi nih. Kadang kan seperti itu fenomenanya. Benar. Nah mungkin untuk dari Spaceco.id itu mengatasi seperti apa sih bang? Jadi gini Kak, jadi di Spaceco.id itu kita sudah punya pekerja yang memang sudah terikat sama kita. Jadi memang mereka tuh sudah kita didik dari awal dan sudah kita ajarin bagaimana standar yang sudah kita buat. Nah gitu. Jadi mereka terikat sama kita, Kak. Jadi kita mengantisipasinya kita dengan controlling yang kuat gitu. Jadi kita ada tim quality control. Jadi tim ini yang ngebantu ibaratnya mengevaluasi setiap project berjalan agar tidak ada terjadi kondisi yang seperti yang tadi Kakak bilang tuh. Jadi kita meminimalisir risiko. Karena hal itu pasti aja terjadi. Cuma kita di sini sebagai Spaceco di payung ini kita menciptakan sistem bagaimana biar tidak terjadi risiko seperti itu. Berarti aman ya bang gitu.
Insya Allah aman. Oke, karena tadi ada mungkin kasarnya tuh mandor ya dia. Ya, kita ada mandornya. Sebutannya aku biasa quality control. Oke, gitu. Itu bahasa halusnya ya. Bahasa teknisnya lah. Teknisnya. Gitu. Jadi aman ya Tribunus. Jadi buat kalian yang khawatir ya kadang ya bang, yeah. Ini kayaknya di awal RAB-nya seperti ini nih misalnya. Yeah. Tapi ketika nanti udah mau akhir, nambah lagi gitu. Nah, jangan khawatir. Karena di Space Coder ID ini meminimalisir ya bang, terjadi resiko seperti bener. Ini. Oke, luar biasa sekali nih. Dan mungkin sebelum masuk lebih dalam nih bang, ke Space Coder ID nih, sebelumnya Rizky ingin menanyakan dulu nih bang, kan abang basicnya di teknik sipil. Iya, saya teknik sipil. Itu kan fokusnya ke konstruksi dan segala macam. Benar, benar. Otomatis itu kan belum tentu bisa membangun seseorang, mungkin jiwa entrepreneur-nya ya. Nah, kenapa bang Febri ini terpanggil gitu, dan memiliki nih, karena kan tidak semua orang kan, karena basicnya ada teknik sipil nih. Iya, benar. Sebenarnya sih gini ya kak ya, kalau bicara jiwa entrepreneur nih siapapun sebenarnya ada, cuma bagaimana kita mempecutnya aja sih. Jadi kalau saya sendiri ya, saya memang dari kecil memang ada jiwa itu sih. Saya suka dagang sebenarnya, mm-hmm. Saya suka dagang dan saya semakin berjalan saya di lingkungan orang-orang yang suka berbisnis gitu. Jadi itu terikut sih otomatis. Dari situlah timbul jiwa-jiwa entrepreneurship. Seperti itu. Oke. Dan dipraktekkan saat dan ini. Dan dipraktekkan terus, jadi berulang kan akhirnya ya semakin meningkatlah jiwa itu gitu loh. Nah kalau untuk bang Febri sendiri bagaimana cara memecutnya tadi itu akhirnya ya. Keluar nih. Sebenarnya biasanya yang bikin kita mecut karena kondisi kan. Kondisi kita ya, kondisi kita biasanya saya tuh lebih suka yang bikin saya memecut tuh motivasi kadang itu ya. Terus saya lihat lingkungan, seperti itu. Jadi saya makin semangat gitu loh, termotivasi. Karena kan saya tuh, tipenya tuh termotivasi dari lingkungan, tipenya saya gitu. Jadi melihat, wah ini keren nih, bagus nih, bisa bermanfaat nih. Wah jadi makin semangat saya kayak gitu. Kalau saya tipenya gitu. Jadi semakin bikin saya membara gitu semangatnya. Oke, dan semoga nih hari ini Bang Febri bisa jadi motivator nih ya mungkin untuk teman-teman di rumah. Karena kan saat ini kan kita lagi di pada pandemi ya Bang. Benar-benar. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang akhirnya semangatnya turun segala macam. Dan semoga hari ini nih ya Bang Febri bisa motivasi kalian semua di Tribunnews selama berbincang spesial kali ini. Dan juga tadi Abang ada menyinggung nih, kalau di Space Coder ID tadi ada seleksi tukang-tukangnya gitu. Benar. Nah, indikatornya tuh kalau mungkin teman-teman yang ingin bergabung nih. Benar-benar. Jadi saya membuka lebar sekali siapapun yang ingin bergabung di Spesco ya. Jadi baik misalnya baik tukang atau pengrajin atau misalnya supplier juga kita welcome. Cuma kami dari Spesco tuh punya standar ya. Standar-standar yang memang sudah kita buat kalau memang mau bergabung sama kita gitu loh. Seperti misalnya saya kasih contoh nih. Misalnya kita kan mainnya kan misal di bangunan gitu. Kalau di bangunan kan banyak tukang-tukangnya nih, tukang spesialis misalnya yang memang ngerti pondasi gitu ya, biasa ngerjain misalnya contohnya gini lah, batako lah ya. Yang biasa mengerjakan batako misalnya gitu. Artinya kita nanti si tukang ini harus kita tes dulu nih. Coba dulu kerja di tempat kita, kita lihat apakah dia misalnya contoh masang batako ya. Kalau batako itu kan harus rata gitu, rapi gitu ya. Kalau dia masangnya udah miring, baru masang batako udah miring, itu udah nggak lulus seleksi. Nah, tapi kalau kita bisa melihat potensi juga, ini anak misalnya punya potensi nih, kita bisa rekrut, kita latih sampai dia bisa gitu. Jadi kita tuh nggak hanya dari indikator nggak lulus, tapi kita lihat potensi lagi. Dia punya potensi nih gitu. Misalnya dia rajin, etikanya bagus, adabnya bagus gitu. Itu kita juga salah satu penilaian seperti itu. Asal ada kemauan ya bang? Iya, asal ada kemauan. Karena kami juga melatih mereka sesuai standar kami biar nanti hasilnya bagus. Dan dia kan kita harapannya taraf kehidupan mereka bisa meningkat di sini. Karena Spesco juga misi sosialnya itu kak. Oke. Kita pengen membantu para tukang atau pengrajin yang ingin bergabung sama kita bisa hidupnya lebih baik lah seperti itu. Jadi taraf kehidupannya meningkat. Itu misi sosial kami juga sih. Berarti terselip juga nih ya bang misi sosial tadi ya. Benar, karena tujuan kita salah satunya di situ. Kita pengen tukang-tukang yang kerja ataupun yang kerja di Spesco itu taraf kehidupannya meningkat. Jadi kita pengen taraf kehidupannya itu meningkat kak. Itu poinnya kak. Sampai saat ini bang berada berapa banyak sih bang tukang yang bekerja di Spesco? Kalau untuk tukang, kalau kita keseluruhan ya, saya akumulasikan mungkin sekitar 40-an lebih terlibat sama kita. Di kantor juga ada 5 orang yang ngurus bagian ini ya. Jadi ya 40-an lah sekitar gitu. Itu untuk menghandle tadi yang untuk interior, desain, segala macam. Yang untuk menghandle proyek-proyek kita. Dan mereka itu rata-rata spesialis kak. Jadi mereka tuh punya
di bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak dicampurin tukang ya, tapi tukang tuh udah punya spesialisnya masing-masing, okay, sesuai kebutuhan gitu. Jadi tidak dicampur. Misalnya bagian fondasi, ngerjain bagian fondasi, bagian plesteran dinding, bagian plester, interior, interior, nggak bisa dicampur. Hmm. Kalau dicampur nanti jadinya sulit mungkin ya bang, yang benar, emang ya fokusnya ke fondasi disuruh desain tiba-tiba. Benar ya, kayak gitu. Kita tuh nggak bisa campur-campur. Gitu. Benar. Disitulah di Spesco tuh seperti itu. Jadi memang kita padu padankan. Itu mungkin jadi hal yang spesial juga mungkin bang di Spesco. Iya, itu salah satu spesialnya kita, salah satunya itu. Jadi buat teman-teman nih jangan khawatir lagi kayaknya nih bang kalau mau pakai Spesco. Mungkin yeah, kan ada beberapa orang yang pernah punya pengalaman buruk gitu kan ketika bekerja sama ingin bangun rumah segala macam. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, tapi di Spesco ini ternyata meminimalisir resiko tadi dengan yeah, berbagai macam cara ya bang. Benar, benar. Bahkan ada misi sosialnya juga. Iya. Yeah. Jadi ini tukang-tukangnya udah spesial nih untuk menangani interior ini gitu ya. Ini nggak campur ya lagi nih. Nggak campur. Jadi mungkin kalaupun nggak ada orangnya tetap harus ada nih yang megang. Karena kan takut nih kalau misalnya orang untuk desain nggak ada, fondasi sebenarnya kan, itu nggak mungkin. Nggak boleh campur-campur, nanti jadinya gimana? Nah, nih bang, kalau Rizky boleh tahu nih bang, ya awal mula abang bangun Spesco gitu, pasti kan ada suka dukanya, nggak mungkin bisnis itu berjalan langsung plok jadi di atas gitu kan. Iya. Pasti ada suka dukanya nih. Kalau suka duka itu pasti ada kak. Kalau kita ceritain sih sampai habis, lama nih. Hmm. Jadi mungkin singkat-singkat jalan ya. Jadi kalau suka duka itu banyak. Yang jelas, waktu merintis awal sih yang paling banyak suka dukanya. Jadi ibaratnya kalau di awal kan kita single factor kan, sendiri, semuanya serba sendiri gitu kan. Kita harus effortnya besar. Artinya misalnya kalau di bisnis kan ada bagian marketing, bagian ini itu, bagian maksudnya estimator, itu semuanya sendiri gitu. Tapi berjalannya waktu itu ketika sudah dapat project itu kan mulailah kita buat tim seperti itu. Saya juga pernah misalnya, dulu saya pernah bangun misalnya awal-awal dulu ya, saya pernah bangun tim ya, tim kecil untuk ngebantu saya gitu kan, tapi ternyata ditinggal gitu, mungkin karena tidak sevisi gitu kan, sampai pada akhirnya saya di suatu momen menemukan apa, partner saya namanya Bang Sandy gitu ya, kita satu visi dan satu pemikiran, jadi akhirnya semakin melesat gitu, jadi saya dengan dia berpartner, bertukar pikiran, jadi Spesco semakin membesar gitu. Suka dukanya seperti itu. Betul. Pernah tinggalin tim? Pernah. Pernah juga ya bang. Pernah kena tipu tukang juga? Pernah. Okay. Banyak macam-macam. Berarti sekarang udah belajar pengalaman gitu ya? Belajar dari pengalaman. Okay, itulah pengalaman berharga. Tapi dengar dari cerita abang sendiri nih kan, itu kan tidak mudah dilewati sebenarnya. Bener. Karena kan mungkin beberapa orang yang ketika udah ditinggal teman, ditipu segala macam, otomatis itu kan pasti down gitu. Yeah. Tapi kenapa nih abang masih akhirnya teguh nih ya, pengen dirikan Spesco gitu? Yeah. Karena apa? Karena saya yakin Spesco bakal besar. Karena saya pengen memberi solusi. Jadi kegagalan saya waktu itu, saya pengen jadiin kegagalan itu pelajaran saya, tapi tidak bikin saya menyerah. Tapi saya buktikan bahwa dengan kegagalan itu, saya bisa membuktikan insya Allah bisa berhasil gitu loh. Karena saya yakin Spesco bakal bisa besar. Oke. Itu. Itu sih. Berarti emang dari awal dari pupuk dulu nih jiwa entrepreneur juga. Ya, dipupuk pasti. Yang penting keyakinan saya sih, karena saya yakin Spesco bakal besar waktu itu. Waktu saya down-downnya tuh. Iya, saya yakin gitu. Dan terwujud juga ya bang sekarang. Iya, sedang menuju itu. Dan abang ingat nggak sih bang siapa klien pertama abang? Klien saya tuh pernah ya. Klien saya bahkan pertama itu teman kuliah saya sendiri. Okay. Bayangin tuh kak. Jadi namanya waktu dulu, tapi dia itu waktu itu kerjaannya cuma benerin plafon kak. Bayangin. Saya belum ada tim yang lengkap. Dia minta bantu Feb. Saya lagi pengen minta buatin plafon nih. Kawan kuliah saya nih, ya kan? Saya kerjain. Mungkin dulu nilai proyeknya cuma 2 jutaan kali ya. Tapi alhamdulillah berhasil gitu loh. Nah, dari situlah saya menapak jejak pelan-pelan dari proyek-proyek yang jutaan kayak gitu-gitulah. Pelan-pelan kita. Tapi saat itu klien pertama saya. Itu klien pertama gitu. Teman-teman baik saya juga sih dulu. Akhirnya percaya ya, Bang. Percaya. Dari situlah kan dapat portofolio kan. Ya, sekarang zaman digital, saya pun secara marketing digital semua. Jadi saya foto ini kayak sekarang kan via Instagram apa-apa kan. Bener-bener. Foto proyek selesai gitu loh. Dari situ mulai trust. Si klien banyak mulai trust sama kita gitu. Akhirnya ya sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang udah tidak terhitung mungkin. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Tapi yang terbesar nih, Bang. Klien terbesar nih. Pernah ngerjain berapa? Kita klien terbesar maksudnya apanya nih? Maksudnya... Jumlah proyeknya gini? Jumlah nilainya, Kak. Nilai. Nilai sih besar sekali ada. Cuma mungkin saya malu nyebutinnya nih. Oke. Okay. Gitu. Yang jelas cukup besar, effortnya cukup besar.
bikin saya tuh sama tim effortnya pokoknya besar sekali lah, memikirkan proyek tersebut sampai mau proses selesai. Berarti dari yang udah dari awal benerin plafon sampai yang udah besar sekalipun, iya, itu tuh udah ditangani oleh Spesco. Bener. Oke, kita udah tanganin itu. Berarti ini udah bergeraknya secara profesional bener-bener ya, Bang. Bener. Jadi tidak ada keraguan lagi nih. Bener sekali. Luar biasa sekali nih, Bang. Nah, kan sekarang nih, Bang, kita juga sering dan masih gitu menghadapi masalah klasik di sektor konstruksi gitu kan. Nah, biasanya masih yang tradisional ya gitu kan. Kita lihat biasanya ada yang tidak transparan gitu kan. Tidak terorganisir segala macam. Nah, kalau Bang Febri nih memandang hal itu seperti apa sih, Bang? Sebenarnya itu memang masalah klasik yang memang dari dulu, dari kita kecil pun masih terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, karena itulah, karena saya melihat itu sebuah masalah, saya memutarbalikkan itu bagaimana di layanan yang saya kasih ini kebalikannya gitu loh. Transparan, kami dari Spesco secara harga transparan. Kalau dulu kelemahannya misalnya tiba-tiba ngerjain ini, tiba-tiba membengkak biayanya gitu kan. Kalau kami di Spesco, karena kita udah punya tim estimator, jadi kita real, kita transparan. Jadi tidak mungkin terjadi apa? Tidak mungkin terjadi over budget gitu, karena kita memang sudah tim yang solid seperti itu, profesional bekerjanya seperti itu. Itu salah satu contoh, karena memang kondisi klasik itu memang dari dulu sampai sekarang masih saja terjadi. Itu masalah, Kak. Makanya kami kesini hadir sebagai solusi. Solusi yang kami akan berikan seperti ini. Jadi tuh mungkin keresahan yang dirasakan oleh semua orang ya, Bang? Iya, termasuk saya. Saya kan juga user kan, dulu kan saya cerita tadi kan. User artinya saya yang membutuhkan jasa mereka juga. Nah, dari situ masalah sebenarnya. Pengen saya kasih solusi, ya ini solusinya. Spesco ini. Spesco gitu. Kali ini. Oke. Berarti Abang sebagai orang lapangan ya tadi, ini merancak dari keresahan Abang, akhirnya Abang buat Spesco ini. Benar, benar sekali. Memudahkan masyarakat gitu ya. Benar, memudahkan masyarakat. Memiliki hunian sesuai dengan keinginan mereka gitu. Benar. Tapi gimana kalau misal kondisinya, ini masyarakat ataupun calon klien tadi memiliki budget yang terbatas. Gitu. Ya. Tapi pengen nih ada kayak dream house-nya mereka. Iya, iya. Benar-benar. Ini saya langsung jelaskan contoh kasus saja ya. Oh, silahkan. Yang pernah terjadi gitu. Jadi si klien punya budget sekian gitu kan. Kalau kita terlalu kaku kan mungkin, wah budget gak masuk nih. Nah, kelebihan di Spesco, kami itu bisa ada program namanya kita bangun sesuai on budget. Oke. Okay. Nah, on budget itu artinya kita bangun sesuai budget klien gitu loh. Artinya bagaimana budget yang sudah ada di klien kita maksimalkan dan kita rancang betul kebutuhan dia sesuai budget gitu. Contoh kasusnya yang baru saya kerjain nih kemarin di daerah Parit Mayor ya. Barusan closing juga kemarin ya. Jadi si klien punya budget misalnya, Bang, saya punya klien 100 juta nih misalnya gitu ya, 100 juta. Nah, saya pengen ini. Baik, saya catat dulu ya. Kan karena kita ada tim yang ke lapangan kan, kita catat, ada form gitu ya. Lengkap, saya pengen konsepnya Skandinavian. Ada mezzaninnya gitu loh. Saya catat, baik-baik. Oke. Budgetnya berapa? Maksimal gitu ya, 100 juta. Gitu. Kalau kita hitung secara kaku, nggak masuk gitu kan. Tapi kami karena di tim Spesco lengkap, punya bagian estimator, kita bisa merancang sesuai kebutuhan dia. Akhirnya dari 100 juta mereka bisa dapat, tapi solusi yang kami tawarkan ini bentuk rumah bertumbuh. Rumah bertumbuh kita kasih. Jadi dia tetap dapat kebutuhan dia, kita juga bisa dapat memberikan solusi gitu. Jadi akhirnya dia closing sama kita buatin konsep rumah bertumbuh. Kita bangunin dulu di awal bangunin bangunannya, tapi secara pondasi udah siap 2 tingkat. Jadi dia pengen 2 tingkat, nanti ke depannya dia bisa nabung lagi. Okay. Bisa nabung lagi. Tapi secara pondasi udah siap 2 tingkat. Nah, itu kan yang saya ngasih urgensinya, yang paling urgent, prioritasnya yang mana. Akhirnya oh dia manggut-manggut nih. Oh ya benar juga, Bang ya. Jadi dari situ kita mulai tumbuh trust. Jadi mereka, kita bukan hanya kaku secara misalnya harga gitu ya. Kita juga memberikan solusi bagaimana kita buat rumah bertumbuh aja dulu gitu. Tapi bagus, mezanin dia dapat. Mezzanine yang dibutuhkan dia dapat. Impian Rizky, Bang. Skandinavia. Skandinavia, ya. Skandinavianya dia dapat. Tropisnya dia dapat. Tapi rumahnya bertumbuh. Jadi nanti misalnya budget dikumpulin lagi, dia akhirnya bisa bangun sesuai yang diinginkannya. Tapi udah siap konstruksinya. Benar, sekali. Itu yang kami bantu. Dan jadi situ. Win-win solution nih. Gitu win-win ya. Solution. Jadi si klien tadi dapat nih rumah yang mereka impikan. Ya. Gitu kan. Dan Spesco juga akhirnya bisa memberikan solusi nih untuk mereka. Ya. Dan mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, mereka bisa tambah lagi nih. Ya. Insya Allah dia bakal kembali ke Spesco lagi. Karena udah percaya dulu ya, Bang. Ya. Karena keterbukaan dan ya, keterbukaan, transparansi. Oke. Okay. Bang, ngomong-ngomong masalah rumah tadi. Ya. Abang kan bangun, ini berarti orang Pontianak nih udah banyak nih yang akhirnya tertarik nih dengan
konsep-konsep luar gitu ya kan. Nah, untuk target pasarnya sendiri nih, ya abang sasar di awalnya itu tuh mungkin untuk mereka-mereka yang baru membangun rumah tangga atau emang udah berumah tangga duluan gitu. Ya. Jadi kita nih tidak membatasi kan. Jadi di Spaceco ini kita, karena semboyan kita tuh partnernya bangunan Anda, artinya mau kamu punya bangunan baru mulai, misalnya baru berumah tangga, juga kita bisa bantu gitu. Karena klien kita semua kalangan, kan? Semua kalangan kita bantu, dari yang baru, misalnya baru mau menikah gitu ya, udah persiapan, misalnya belum menikah pun udah persiapan pengen bangun rumah, udah ada gitu. Apalagi juga ada klien kita yang udah berumah tangga. Jadi semua kalangan, kita tidak membatasi itu gitu. Kita jadi makanya saya bilang pasar kita adalah semua orang yang punya bangunan, itu adalah pasar kita gitu. Semua pasar kita. Seperti itu. Tapi Bang Febri pernah nggak sih Bang mengalami kesulitan mungkin ketika orang nih, aku pengen gayanya gaya ini nih gitu ya, mungkin belum familiar gitu di Pontianak. Ya, jadi kelebihan di Spaceco lagi nih Kak. Saya bilang kelebihan ya. Jadi di Spaceco itu punya tim desain Kak. Tim desain khusus yang mempunyai skill yang cukup bagus. Dan dia selalu update gitu. Dan kami setiap ada project semuanya kita libatkan. Jadi bukan hanya sendiri aja ngerjain. Jadi kami ada banyak di tim inti di kantor kita bahas nih. Jadi misalnya klien pengen konsepnya gini, kita bisa Kak. Jadi kita selalu update desainnya. Jadi desainnya macam-macam, kayak yang baru kita kerjain nih kemarin di daerah BLKI ya. Jadi si klien, Bang saya pengen konsep rumah Japanese style, rumah gaya Jepang gitu. Yang sejuk-sejuk. Nah, dari situ kita bisa. Jadi kita di kantor mengumpulkan ibaratnya materi-materi yang memang cocok untuk di Japanese style, mengikuti konsep daerah kita lah ya, demografi kita di sini ya. Jadi dia tetap dapat konsepnya. Setelah kita liatin, alhamdulillah cocok. Gitu, akhirnya deal. Kan kalau kita lihat nih Bang, kalau di Japanese style gitu ya kan, kan kontur mungkin daerah di sana itu kan pegunungan, otomatis mungkin sejuk segala macam. Nah kalau kita terapkan di Pontianak kan mungkin agak sulit nih ya, karena Pontianak itu panas kan, panas. Nah mungkin solusi yang Abang tawarkan akhirnya seperti apa? Jadi di desainnya kita paparkan ke klien gitu ya. Jadi tetap mendapatkan nuansa Japanese style, tapi tetap menyesuaikan kondisi kita di Pontianak gitu. Jadi contohnya dari sisi atap misalnya, kita buat misalnya plafonnya agak tinggi gitu ya. Kalau plafonnya agak tinggi itu kan mengurangi panas. Bener. Gitu ya. Terus dari sisi atapnya kita kasih peredam panas. Nah, jadi ngurangin panas nih, seperti itu. Sirkulasi udaranya juga kita buat sedemikian mungkin bagus flow-nya gitu, jadi tidak pengap gitu. Itu juga saya jelaskan ke klien. Bahkan klien kadang bilang, Bang saya mau persis kayak gini, belum tentu kita bisa kan. Karena kita kan di sini sebagai ibaratnya konsultan juga. Selain kita yang bangunin, kita konsultan juga di sini. Kita kasih penjelasan ke dia, ini bagusnya gini loh Mbak. Kita kasih penjelasan, daripada dia itu kan nanti malah nyesel kan. Ini loh, akhirnya dia paham gitu. Seperti itu sih kami. Jadi kami membantu dia juga menjelaskan itu, seperti itu. Berarti fleksibel sebenarnya. Fleksibel, itulah kami fleksibel. Tapi tetap kita punya ibaratnya punya dasar. Kita menjelaskan dia tapi punya dasar dan akhirnya dia paham, klien-klien paham seperti itu. Oke, berarti meskipun tadi bangunan tidak semirip dengan impian mereka, tapi yang penting itu adalah esensinya gitu. Esensinya pasti didapat. Oke, esensi pasti didapat ya meskipun bangunan tidak bisa sesuai karena gitu. Kita harus memahami dulu ya benar. Benar. Kontrol ya kita seperti apa, iklimnya seperti apa, karena mungkin masyarakat yang masih kaku nih Bang. Benar. Akhirnya memaksakan kehendak gitu kan. Aku pengen gaya Eropa gitu kan. Iya. Sedangkan mungkin kondisi tanah yang tidak mampu nih itu sulit. Benar. Makanya kita penyesuaian seperti itu. Tapi tetap mengasih solusi untuk kebutuhan dia. Gitu. Dan apakah Spaceco ini memang menjangkau ke seluruh Kalbar atau saat ini masih di Pontianak nih? Jadi memang bahkan kenapa kita bilang spaceco.id gitu ya. Sebenarnya tuh misi kita tuh bukan hanya se-Kalbar, bahkan se-Indonesia. Kita pengen masif bahkan ke sana. Cuma memang kita starting di Pontianak. Jadi ibaratnya dari Pontianak untuk Indonesia kan. Artinya misal kalau secara step, misalnya kita dari Pontianak dulu nih, kita mulai ngembangin nanti se-Kalbar pelan-pelan. Arahnya ke sana memang Kak. Memang arah kita pengennya bisa se-Indonesia harapannya. Kan harapannya boleh sebesar mungkin. Benar, mimpilah setinggi-tingginya. Mimpilah setinggi-tingginya. Gitu, tidak terbintang-bintang gitu. Tapi sekarang Spaceco udah familiar di Pontianak ya, Bang. Alhamdulillah. Lu udah banyak yang menggunakan jasa Spaceco. Ya, alhamdulillah. Karena kita tidak milih-milih klien, Kak. Semuanya kita bantu.
Karena tadi kita ingin membangun dan mungkin mengedukasi ya teman-teman. Betul. Agar mereka juga bisa mendapatkan rumah impiannya gitu. Benar. Karena mungkin kalau Kerski pribadi ya Bang, menghadapi ketika mungkin baru menikah gitu kan. Yang ada di pikiran itu bukan bangun rumah, tapi beli rumah. Beli rumah, ya. Nah mungkin itu bisa berubah mindset. Ya. Karena kan kalau kita untuk beli rumah itu harganya mungkin bisa jauh lebih mahal. Benar. Dibandingkan kita bangun rumah. Benar. Tapi fenomenanya di Pontianak, kalau Abang sebagai orang lapangan yang secara langsung melihat nih seperti apa Bang? Fenomena ini sebenarnya kita tidak bisa apa, tidak bisa kita hindari gitu ya. Karena keinginan punya rumah itu memang siapapun pengen gitu ya. Nah, cuma kami di sini bahkan udah secara kami akumulasikan kalau kita bangun rumah itu jauh lebih hemat gitu loh. Jauh lebih hemat daripada misalnya kita beli rumah sekarang. Karena secara misalnya kita secara bangun pasti nilai bangunannya lebih murah kita bangunnya daripada kita beli ya Kak, seperti itu. Tapi fenomena ini memang hal yang lumrah terjadi lah. Seperti itu Kak. Karena ya. Kan begitu saya nikah mungkin ya. Langsung nih beli rumah. Ya. Tapi belum tentu kepikiran untuk bangun rumah gitu. Betul. Padahal kalau kita bangun rumah itu tadi lebih hemat ya. Lebih hemat, jauh lebih hemat. Saya bisa buktikan kalau itu jauh lebih hemat. Itu dan bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Betul, menyesuaikan budget. Dan kalau kita bangun rumah dari nol, kita kan bisa konsep pengennya kayak gimana gitu kan. Kan lebih enak gitu loh. Misalnya sama suami gini kan, saya pengen model kayak gini ah. Nah, kami bisa mewujudkannya. Kalau kita beli yang udah jadi kan, otomatis banyak mau dibongkar lagi kalau berubah-ubah kan. Belum tentu desainnya cocok sama kita kan. Seperti itu guys. Dan bahkan ada regulasi yang menyatakan tidak boleh dibongkar sama 10 tahun gitu ya. Benar. Tribuners. Nah, Space Culture ID ini hadir ya untuk memberikan solusi untuk kalian. Jadi, perahu budget kalian gitu ya Bang, itu bisa nih diserahkan ke Bang Febri gitu kan. Ingin seperti apa, tapi harus memahami dulu nih rules-nya ya Bang. Ya, kita harus pahami dulu demografi kita seperti apa, iklim cuacanya seperti apa. Jadi jangan kaku. Iya, benar. Itu mungkin tidak hanya terbatas di untuk mungkin usaha konstruksi seperti ini Bang. Iya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kadang itu punya seleranya A nih. Dipaksakan masuk untuk jasanya ke B. Itu kan kadang si B ini kan punya idealisnya ataupun mungkin bisa kita bilang idealnya mereka. Jadi ketika si klien ingin memasukkan idealnya mereka ke B, itu kan mungkin agak sulit. Jadi harusnya klien itu juga bijak sebenarnya Bang. Benar. Harus bisa menyesuaikan diri juga nih. Karena kan fenomenanya kalau misalnya rezeki Bang, uang rumah nih Bang, Skandinavia gitu ya kan. Tapi di Skandinavia itu sejuk gitu. Kalau bangun di Pontianak itu tidak bisa. Benar. Harus disesuaikan. Jadi ya kalian juga harus bisa memaklumi hal tersebut. Jadi jangan dipaksakan daripada mati kepanasan gitu kan. Kasihan nih. Nah Bang, bisa dibilang kalau Spesco ini menyediakan platform online untuk menjawab keinginan konsumen yang ingin punya hunian seperti apapun yang mereka inginkan gitu. Nah, apa saja sih Bang jasa yang tersedia di Spesco? Tadi kan Abang di awal udah nyampaikan secara garis besar. Nah ini, secara rincinya nih. Iya, jadi kami kalau secara tim ya, kita sudah melihat jasa-jasa yang bakal kita kembangin ke depan Kak. Tapi untuk sekarang udah ada jasa-jasa yang memang sudah jalan. Salah satunya itu pertama Spesco Build. Spesco Build itu Spesco yang sifatnya bangunin rumah itu loh. Bangunin rumah, bangunin ruko, kantor, itu namanya Spesco Build. Namanya ibaratnya ini menunya lah ya, kalau kita pesen ke resto itu menunya ya. Spesco Build itu yang pertama. Nah, kedua itu kita memberikan jasa Spesco Interior. Jadi yang berhubungan dengan interior, nanti layanannya tuh dari interior sini, Spesco Interior. Seperti kitchen set ya, buat interior cafe. Pokoknya furniture itu Spesco Interior. Nah, ketiga itu kita ada namanya Spesco Steel. Jadi yang berhubungan dengan baja atau besi ya. Ya. Jadi di rumah itu pasti kan butuh namanya pagar, kanopi, gitu ya. Nah, itu dimasuk di Spesco Steel. Jadi steel itu ibaratnya besi ya. Nah, karena kita punya gudang sendiri kan. Gudang kita punya gudang sendiri, kita punya tim las sendiri. Jadi kita membawahi itu semua. Ya, dan terakhir kita baru meluncurkan nih Kak. Kita baru meluncurkan satu layanan baru namanya Spesco Landscape Kak. Jadi Spesco Landscape ini yang berhubungan dengan tanaman Kak. Jadi setiap rumah pasti ada kebun ya, tanaman ya. Nah, jadi kita bisa bantu misalnya seperti jasa tebasnya, jasa mendesain tamannya, buatin taman. Seperti itu. Oke, nanti lengkap ya. Makanya kayak saya bilang tuh Spesco itu one stop solution building partner Kak. Kita lengkap. Kelebihan kita itu kita lengkap layanan yang kita tawarkan. Okay. Seperti itu. Kalau buat teman-teman yang
pengen menggunakan jasa Spacecore ini bisa kemana sih bang? Untuk teman-teman yang bisa ke kantor, kantor kita di daerah Sungai Raya Dalam. Lalu kalau memang online juga bisa, karena kan sekarang mungkin susah ya kalau mau ke kantor takutnya lagi PPKM atau gimana gitu ya. Bisa menghubungi di nomor Mimin kita. Okay. Nama Mimin kita tuh Mimin Alia sebutannya. Mimin Alia kak, jadi bisa menghubungin Alia. Gitu. Okay, langsung ya bang dihubungi? Langsung ketika bisa hubungin, halo Mimin Alia, ini saya pengen buat rumah. Langsung dibalas pasti. Mimin Alia. Fast respon nih bang. Fast respon, namanya Mimin Alia. Oke, jadi jangan khawatir, jangan takut-takut ya Tribuners. Yeah. Jadi kadang kan bang mungkin ada kita malu gitu ya. Ah, aku punya duit nih kayaknya 50 juta cukup enggak ya bangun rumah gitu ya. Yeah. Tapi mungkin Bang Febri bisa memberikan solusinya ya Tribuners. Kita selalu ngasih solusi. Oke, dan sebelum kita masuk lebih jauh nih mengenai Spaceco, kita akan break sebentar. Jadi untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial Solusi 13. Indonesia pelanggan yang budiman, mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman. Bayar lebih awal pasti lebih tenang, biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan, token dan tagihan semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN Mobile. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage, to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dan Bang Febri di sini. Dan tadi kita udah bahas banyak ya bang seputar masalah konstruksi rumah dan segala macamnya. Nah kali ini Rizky ingin melanjutkan pertanyaan Rizky nih. Rizky penasaran nih bang, kalau untuk di Pontianak sendiri, nah itu kebanyakan tuh bang hunian seperti apa sih yang saat ini digandrungi oleh masyarakat Pontianak? Iya, kalau sepengalaman kami, jadi kalau untuk konsep ya, ini konsep berarti kan? Konsep yang paling up to date itu Japanese style, kita juga ada lagi buat nih yang sekarang. Terus kayak kontemporer ya, juga kita ada buat konsep industrialis. Jadi macam-macam nih, bahkan minimalis tetap ada sih. Minimalis itu kan ibaratnya sejuta umat ya, orang suka juga minimalis gitu. Tapi tidak menampik konsep-konsep yang memang up to date. Nah, kita tawarkan juga semuanya. Itu ada semua. Gitu. Okay.
Berarti mulai dari industrial. Industrial boleh, kontemporer, Skandinavian yang Kak Rizky suka. Bener, tadi. Bener. Kita pengen gitu punya, nggak salah rumah, kamar ya. Nah, gitu. Skandinavian. Kamar yang ukuran kecil bisa kita makeover? Bisa, Kak, di Spaceco. Jadi apapun keluhan Anda nih, Tribuners, kalian bisa langsung menghubungi ke spaceco.id. Bahkan untuk kamar pun bisa ya, Bang, di makeover? Bisa, gitu. Bisa di makeover, makeover kamar. Oke, jadi kalau misalnya Rizky bilang gini, Bang, Rizky pengen, Bang, mungkin toilet Rizky diganti nih, Bang, desainnya kayak gini, itu bisa? Jelas bisa. Jadi bukan hanya terbatas pada bangunan rumah secara tidak, keseluruhan. Secara poin-poin kecil juga. Itu juga bisa. Ya. Bahkan mungkin Bang nih rumah Rizky udah jadi misalnya. Hmm. Amin gitu ya. Amin. Bang kayaknya kitchen setnya Rizky pengen gayanya kayak gini gitu. Bisa. Bisa. Hanya interior doang. Bisa. Pakai Spaceco interior. Oke. Okay. Apapun yang Rizky pengen kan bisa dilaksanakan oleh Spaceco. Insya Allah bisa. Oke, luar biasa sekali Tribuners. Jadi jangan ada alasan lagi ya, Bang, kayaknya untuk menghubungi Spaceco, karena nih kan bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan kalau di Spaceco. Yeah. Bangun rumah udah bisa gitu. Yeah. Ya, Bang. Ini dalam rumah nih kosong nih, kayaknya isinya pagi ya, interiornya kurang nih. Spaceco ada gitu kan, Bang. Siap. Belakang nih kayaknya masih tandus nih, Bang, taman-tamannya. Spaceco bisa jadi bisa. Solusi lagi. Jadi solusi. Wah, luar biasa sekali nih, Bang. Nah, Bang, kalau di Pontianak nih, nih, Rizky langsung teringat ya, Bang. Terlintas satu pertanyaan nih, Rizky. Betul. Kebanyakan nih, Bang, tadi masih berhubungan dengan desain interior. Bukan interior sih, mungkin lebih tepatnya ke desain yang sedang digandrungi, gitu. Ya, kan? Nah, apakah untuk desain rumah, perusahaan, toko, itu juga memiliki berbeda-beda nih, Bang? Konsepnya? Konsepnya. Iya, bahkan kita baru-baru ini kemarin terakhir ya, saya juga nggarap konsep kekinian warung kopi di Pontianak, di Desa Kapur. Mm-hmm. Jadi si klien minta buat warung kopi saya nggak mau kayak biasa-biasa, cat putih, biasanya. Nah, ini kita konsepin malah berbeda nih, konsep kekinian. Jadi udah ada muralnya, macam-macam gitu, Kak. Itu salah satu konsepnya pasti beda-beda. Dan paling banyak nih, Bang, gitu. Konsepnya seperti apa? Konsepnya untuk rumah. Bukan, tadi kan rumah kita bahas nih, apapun bisa nih. Bisa. Tapi kalau untuk kayak jenis usaha sekarang kan lagi familiar dengan coffee shop gitu ya. Iya. Kan? Jadi coffee shop pun bisa kita kerjain, karena kan itu termasuk Spaceco interior ya. Jadi sekarang tuh kalau sepahaman saya ya, lagi ngetren yang nama konsep industrial. Jadi seperti konsep kalau kita lihat ya, yang warnanya kayak unfinished gitu, warna semen-semen kayak ya, gitu kan, itu lagi ngetren sekarang. Okay. Industrial gitu. Pipa-pipanya tuh ada ya, gitu ya, ngelilingin pipa besi-besi kayak gitu. Oh. Itu salah satu konsep yang lagi ngetren sekarang kalau untuk coffee shop ya. Ada yang pengen konsep kayu bisa. Okay. Seperti itu, Kak. Tapi kalau untuk perusahaan ataupun kantor gitu, Bang? Kalau kantor ya, kalau kantor tuh biasanya tuh gini, tergantung selera lagi gitu ya. Tapi kalau memang biasanya sesuai kebutuhan ya, kembali ke si owner gitu ya. Kalau ownernya kantor gitu ya, saya pengen misalnya nuansanya tuh tropis ya, kita bisa kasih konsep tropis gitu. Kebun di tengah-tengah kantor gitu. Bisa. Kita kan kalau di kantor tuh banyak anak-anak yang imajinasinya di luar batas, Kak. Kalau di kantor kami tuh ya. Jadi kita pengennya konsepnya out of the box. Nah, itulah nilai tambah kami gitu. Di Spaceco gitu. Siapa tahu Tribun jadi kantor kayak Google gitu kan. Iya, boleh. Amin. Ada pelosotan tinggi. Wah, sangat keren. Nah, Bang, kan kalau di Pontianak itu kan juga ada beberapa jasa yang serupa gitu. Ya. Nah, apa sih yang membedakan Spaceco dengan jasa-jasa lainnya gitu? Iya, pada intinya gini, Kak. Jasa yang sama itu malah lebih bagus. Makin ramai kompetitor ya. Makin ramai kompetitor, makin bagus. Karena semakin banyak kompetitor, itu kita semakin di pressure untuk lebih kreatif ya. Benar sekali. Jadi saya lebih senang kalau ada jasa seperti saya senang. Gitu. Tapi kami selalu punya value tersendiri, Kak. Jadi kita punya kelebihan-kelebihan sendiri gitu. Dan itu bisa dirasakan kalau yang sudah pernah menggunakan jasa kita. Oh, ini Spaceco ini. Pasti berbeda ini. Nah, kalau untuk kita paparkan, contohnya itu dari harga misalnya, harga kita transparan gitu. Terus kita secara tarif kita tidak terlalu tinggi ya, jadi kita bisa menyesuaikan budget tadi saya bilang. Nah, ketiga, kita itu secara anggaran biaya, jadi kita ada bagian estimator yang membantu klien biar tidak over budget. Karena itu juga masalah, Kak. Itu kelebihan kita juga. Dan keempat, kita secara pelayanan, kita servisnya lah ya, servisnya. Dan terakhir, kita itu juga memberikan
service garansi, Kak. Oh, Spesco punya garansi. Ini jarang ditemukan, Tribuners. Kami punya garansi. Jadi kita memberi klien garansi dengan batas waktu gitu ya. Karena kan kita punya kontrak, macam-macam gitulah, memberikan garansi. Jadi konsumen lebih tenang di situ. Kita punya garansi gitu. Dan biasanya yang paling penting kita selalu memberi bonus ke klien. Ini bonusnya lebih penting lagi dari garansi tadi. Bonusnya menurut saya kita ngasih bonus ke klien, dan bonus itu kadang-kadang nggak diduga nih ke klien ya, seperti itu, Kak. Bonusnya macam-macam sih. Jadi gitu. Mungkin, yang jelas bikin penasaran kan, jadi orang pengen coba dulu biar dapat bonus nih, Kak. Bonusnya jadi, apa ya gitu. Mungkin gini doang dia ada taktis gini ya, bangun rumah bonusnya dapat kebun gitu ya. Bisa jadi. Yang jelas kami selalu ngasih bonus yang out of the box. Oke. Okay. Ternyata dia butuh, dia nggak nyangka gitu. Nah, seperti itu. Bangun rumah dapat kitchen set. Bisa jadi gitu kan. Wah, ini nih bagus sekali nih Bang. Karena tadi harus kira hanya sampai di garansi. Iya. Ada lagi ya yang penting bonus. Serius, ini kayaknya kalian suka nih. Mungkin nggak suka nih Bang dapat bonus nih. Tadi Abang juga ada beberapa kali menyinggung masalah harga nih. Ya. Kalau harus boleh tahu nih Bang, berapa sih Bang harga ya, untuk menggunakan jasa spesial? Kalau harga ini namanya relatif ya, Kak ya. Bener. Relatif harga itu. Kalau harga kita tuh bisa dibilang relatif, cuma kita punya starting budget gitu ya. Kita starting budget kalau bangun rumah tuh mulai dari 2,5 juta, Kak. 2,5 juta. 2,5? 2,5 juta. 2.500.000 per meter ya. Oh, per meter. Per meter persegi. Benar. 2.500 itu per meter persegi. Itu harga start dan sampai unlimited lah ya. Bahkan karena setiap klien kan beda-beda kebutuhannya. Benar sekali. Gitu. Yang jelas kita dengan budget 2,5 juta per meter persegi, kita juga sudah bisa bangun rumah dengan hunian yang cukup lah, gitu ya. Hunian yang cukup, dan kita juga lumayan nyaman dengan harga starting seperti itu. Bukan asal-asalan. Nah, tetap sesuai standar yang sudah kami buat. Yang jelas starting harga 2,5 juta per meter persegi. Oke, itu udah lengkap ya Bang dari pondasinya. Iya, jadi tidak mungkin tidak ada atapnya. Bener. Yang jelas ada atapnya. Bener, itu kadang kan gini ya, kita mikirnya itu dinding doang gitu ya Bang. Yeah. Mungkin pondasinya belum nih, yeah, belum jadi gitu. Tapi bener. 2,5 juta rupiah per meter persegi, itu... Ya. Itu per meter ya, Bang? Per meter dan segini, itu udah lengkap ya? Dari itu fondasi. Sudah jadi rumah lah intinya. Oh, intinya okay. Kita sudah bisa di hunian yang tenang. Oh, okay. Seperti itu. Jangan khawatir lagi nih ya, Tribuners. Sekarang mungkin kan jadi dilema nih ya, Bang, kan? Ini fondasinya bagus nggak ya kalau yeah, dengan harga 2,5 juta nih? Benar. Tapi di Spesco bisa menjamin? Kami bisa menjamin karena kami punya standar sendiri. Gitu. Jadi bukan asal-asalan karena semua pekerjaan kami terdokumentasi. Jadi karena kita setiap punya klien, kita buat grup sendiri. Setiap upgrade, progress nih. Halo Ibu, udah sampai pondasi nih. Ya. Mana pondasinya itu? Kita fotokan, gitu kan. Pakai besi apa? Kita fotokan. Cerucuk berapa? Kita fotokan. Jadi benar-benar transparansi. Jadi kita punya standar sendiri, Kak. Standar spesial yang sudah kita buat dari jauh-jauh hari biar yang menjawab masalah tadi itu yang saya bilang dari awal tuh. Masalah macam-macam, bahannya aneh-aneh gitu kan. Benar. Jadi kami karena memang sudah punya di bidang ini, kita juga kebetulan belajar di bidang ini ya, background kami ya. Kami sudah punya standar yang aman gitu. Kita punya pertanggungjawaban dari situ, kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, Tribuners. Iya. Sekarang kan juga banyak nih Bang fenomena kayak kita udah bangun rumah, harganya lumayan mahal. Mm-hmm. Baru kayak 3 tahun huni, 4 tahun huni udah yeah, mereng lah, yeah, atapnya udah, intinya udah nggak karuan gitu. Iya betul. Tapi di Spesco bisa menjamin ada garansinya, bahkan ada bonusnya loh, Tribuners. Oke, nah Bang ngomong-ngomong soal klien ya. Iya. Yeah. Ada nggak sih Bang klien yang tidak pernah terlupakan gitu? Karena kan setiap orang nih pasti punya ciri khas masing-masing nih ya, iya, dan selera masing-masing nih. Saya sih kalau untuk klien yang tidak apa yang benar-benar bikin kita effort nih, ada klien yang memang yang Japanese style itu, Kak. Jadi kita cukup lama ya, kita perencanaannya cukup makan waktu lebih dari 1 bulan, Kak. Biasanya kalau kita desain kan nggak lama nih, tapi ini karena cukup detail karena dia pengen konsep Japanese style, Kak. Bayangin, Kak. Jadi dia tuh pengen memanupadankan konsep rumahnya itu Japanese style sama American style. Oh. Karena bayangin kan, jadi kami setim itu cukup, ini tidak bisa, apa ibaratnya kita bisa dibilang effort kita besar sekali untuk konsep ini. Tapi kita puas. Jadi menurut saya itu yang bikin saya tidak lupa sih, effort kami sih. Kita mengonsepkan rumah seperti itu. Jadi itu tantangan juga bagi kami. Itu tidak yang bikin saya tidak lupa sih itu. Oke, jadi tantangan kami. Japanese style tadi mungkin untuk di dalamnya kayak ini. Dalamnya. Dia pengen nuansa, tapi dari luarnya pengen ada sisi aksen-aksen American style. Bayangin enggak? Kami memikirkan itu gitu. Jadi di satu tim tuh, ayo gimana nih? Ada tantangan baru nih. Bikin kami tak lupa. Bahkan semua pekerjaan sih kami anggap tantangan, enggak pasti.
Karena kami setiap rumah itu punya desain tersendiri, tidak mungkin sama. Tidak boleh, kami punya konsep setiap rumah yang kami bangun, kami punya ciri khas sendiri. Kami selalu gitu, okay, menanamkan gitu ke tim. Jadi itu semuanya tidak bisa kita lupakan sih sebenarnya. Jadi mungkin ketika Rizky bertamu nih ya Bang En, oh ini kok sama ya kayak rumah di sana gitu, itu tidak mungkin terjadi tidak ya? Mungkin terjadi. Karena setiap rumah itu pasti beda-beda. Pasti ada nilai tambahnya, pasti ada perbedaan. Karena itu ciri khas kita, kita pengen jadi pembeda. Oke, siap. Jangan khawatir lagi nih, bener semua kalian sama dengan rumah orang-orang lain gitu kan. Karena kalau di Spesco ini pasti meletakkan ciri khasnya ya Bang. Punya ciri khas sendiri. Luar biasa sekali nih Bang. Tapi Rizky masih tidak terbayang tuh Bang. Luarnya American gitu ya, dalamnya Japanese style. Kalau American style tuh kan biasanya ada garis-garisnya tuh kebanyakan tuh. Nah, terus ada identik sama misalnya bulat ya, kaca yang bulat. Oke, oke. Nah, itu kami semuanya kami tulis tuh, kita data kan untuk dipadu-padankan seperti itu. Effortnya sebulan itu nggak berhenti ya Bang? Iya, tapi puas pas, oh ya saya pas dengan ini kata klien kan. Nah, berarti setelah itu kalau udah pas artinya udah deal nggak? Deal gitu ya, senang kan? Sekarang udah jadi belum tuh Bang rumahnya? Kebetulan rumahnya sudah 60% Kak, sebentar lagi selesai. Nanti kalau jadi bakal kita update di media sosial kita pasti. Oke, Tribuners yang pada kepo nih ya, seperti apa sih hasil dari Spesco, kan bisa langsung lihat di Instagram ya Bang? Iya, nanti kita update. Oke, dan mungkin teman-teman juga pada kepo nih Bang. Sebenarnya mungkin Abang bisa gak sih ngasih panduan gitu untuk mereka, gimana sih caranya bisa datang ke Spesco gitu. Mungkin bisa ditunjukkan nih Bang. Oke, kalau prosedural ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang pengen menggunakan jasa kita ada dua cara, pakai offline atau online. Kalau offline, teman-teman tinggal ke kantor kita aja ya, di Sungai Raya Dalam, nanti lengkapnya ada di media sosial. Terus kalau misalnya teman-teman pengen online, tadi yang saya bilang, bisa hubungin Mimin Alia. Oke, langsung ke Mimin Alia ya Bang. Boleh, nomornya boleh di-update? Boleh, silakan. Okay. Mungkin disebutkan ya, terima kasih catat boleh, dulu ya. Jadi nomor Mimin Alia itu 0812 5783 4631. Saya ulangin lagi ya. Silakan ya. Takutnya tadi ya. 0812 5783 4631. Itu nomor Mimin Alia. Nah kalau misalnya mau ke Instagramnya juga bisa DM sih. Di Instagramnya di @spesco.id. Atau kalau mau buka websitenya www.spesco.id. Nanti kalau sudah hubungin itu bakal dijelasin stepnya sampai selesai. Jadi kita benar-benar jelas detailnya. Prosedurannya sudah jelas sekali. Bisa seperti itu aja. Itu bisa diarahin. Jadi jangan khawatir, Tribuners, untuk langsung menghubungi spesco.id. Karena Rizky takjub nih ya Bang, ternyata ada loh sebuah perusahaan gitu ya, jasa yang menawarkan nih, kayaknya bisa nih, langsung mengurus rumah langsung jadi gitu. Ya. Dan harganya transparan, ya tidak ada sembunyi-sembunyikan lagi nih, kadang kan ada kan Bang. Bener, bener. Beberapa yang seperti itu. Iya. Dan Bang yang terakhir nih Bang, nggak terasa nih kan Bang, udah mau sejam dah udah mau sejam ya gitu. Yang terakhir nih Bang, mungkin ada yang ingin Abang sampaikan nih untuk Tribuners di rumah, closing statementnya nih seperti apa? Closing statement apa ini ya? Mungkin bisa mengajak mereka untuk tumbuh bersama Abang nih, kan Abang udah dari nol nih menjadi seorang entrepreneur segala macam, akhirnya bisa membuat Spesco sebesar ini. Oh baik, kalau untuk ya closing statement saya itu ada dua ini. Pertama untuk misalnya stakeholder, kawan-kawan yang memang tukang atau misalnya supplier gitu ya, yang pengen bergabung dengan kami, kami open, kita bisa kerjasama seperti itu. Nah artinya kita akan sama-sama membangun Indonesia ya, karena kami misi sosial nih. Kita mulai dari Pontianak, jadi teman-teman yang bergabung sama kita artinya mendukung produk lokal nih. Kita sama-sama majuin Pontianak biar bangunannya bagus-bagus semua gitu. Dan akhirnya teman-teman yang kerja sama kita, taraf kehidupannya meningkat seperti itu. Nah, terus yang kedua, buat teman-teman yang memang pengen jasa kita, jangan ragu, tinggal hubungin Mimin Ali aja atau ke kantor seperti itu. Oke. Terus lagi yang sampai ini, Bang? Cukup. Luar biasa sekali loh Tribuners. Jadi buat kalian yang mungkin baru ingin menikah, sudah menikah gitu ya, Bang, dan ingin punya hunian, kalian bisa langsung nih ya mengkonsultasikannya ke spesco.id, karena pasti ada solusinya ya Bang, pasti dari spesco.id. Jadi jangan khawatir nih, oh budget aku dikit, bisa nggak sih gitu. Tenang, ada solusinya. Ada solusinya dari spesco.id. Dan terima kasih nih ya Bang, udah mau hadir bersama kita hari ini. Dan untuk Tribuners di rumah, terima kasih sudah menyaksikan bincang spesial ini sampai selesai. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kalian yang ingin punya hunian.
Dan terlepas dari itu, bagi kalian yang ingin mungkin mendekor kamar gitu ya bang, bisa. Nih, meski nggak nyampe sebenarnya nih bang, bisa mendekor kamar pakai jasa spacecoder.id gitu. Karena kan kita tahu spacecoder.id ini hanya untuk hunian gitu, untuk bangunan secara keseluruhan. Tapi untuk taman sekarang ini bang udah bisa, untuk dan lain-lainnya. Bahkan tadi abang bilang listrik juga bisa ya bang. Listrik juga bisa, lengkap kita. Lengkap gitu ya benar. Dan acara ini didukung oleh PN Kalimantan Barat, XL Asiata, Epson, PT Welah Raffles Winning, Bank Syariah Indonesia, dan PT Cita Mineral Investindo. Saya Rizky Fadriani dan Bang Febri undur diri untuk saat ini. Sampai berjumpa di bincang spesial berikutnya. Bye! Alhamdulillah. Mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman, bayar lebih awal pasti lebih tenang, biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan, token dan tagihan, semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN.